sorry guys, aduh aku lagi ngindong suaranya. Tapi Bukur City nggak jadi balik-balik, nanti banyak yang nanyain Bukur City. Tanggal di atas tanggal 5 nanti kita mau antar ke Semarang. Kenapa belum diantar? Dikarenakan alamatnya belum jelas. Relawan kita udah muter-muter di sana, alamatnya nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi baru tanggal 5 saya sama Bu Kursi itu nanti jalan di atas tanggal 5 ya. Karena tanggal 5 masih ada kerjaan dulu yang tidak bisa ditinggal. Jadi di atas tanggal 5. Suara aku mindeng ya. Tata Vera, mana Vera di rumah? Terus yang nanya kasus yang badui, nanti ya guys. Jadi biar pihak pengacara aku aja yang ngomong ya, yang bantuin kasusnya Mbak Dwi seperti apa. Flu berat, iya flu berat. Mindeng suaranya. Pak, tayangan Bukur City udah habis ya guys, sudah nggak ada, entek habis. Instagram yang kemarin, kenapa Instagram yang kemarin itu kebanned? Jadi yang 640.000 followers itu lagi diperbaiki dan insya Allah kembali, insya Allah. ODGJ, cantik yang namanya Ica, ibunya meninggal, iya sudah tahu beberapa hari yang lalu, nanti insya Allah kita kesana ya. Penasaran sama part 2 yang ngebully aku ya, nanti ditayangin hari ini, oke? Tapi part Bukur City sudah selesai, jadi tinggal nanti pengantaran Bukur City ke Semarang. Halo Miss Ferry. Jadi guys, kemarin itu sempat ada aku minta tolong cari orang yang di Facebook dan alhamdulillah udah ketemu. Jadi dia salah satu haters, bukan haters ya, dia komen di YouTube-nya soal Bukur City. Dia marah-marah sama aku, bukan cuman marah-marah tapi dia juga melakukan penghinaan dan fitnah. Udah gitu alhamdulillah kemarin kan ketemu. Kemarin apa 2 hari yang lalu gitu ya, lupa. Nah, terus udah gitu si
siapa sih orangnya itu sudah mengakui bahwa dia melakukan komentar seperti itu. Soalnya kalau komentar membangun sih aku nggak masalah. Misalnya gini, Tanovi, kenapa sih kontennya itu aja Bu Kurciti mulu, yang lain kayak bosan ngeliatnya. Oke lah, aku nggak masalah gitu ya. Aku sih nggak masalah. Aku ngerasa kayak ya bagus. Nanti aku akan improve ke yang lain. Walaupun sebenarnya banyak tayangan yang lain yang belum diedit juga gitu. Karena kita kan ya emang setiap hari ya tetap jalan guys. Belum ada istirahat sama sekali malah. Nah, udah gitu. Tadi aku sambil baca aku bingung jelasinnya. Nah, udah gitu dia marah-marah kan guys. Dia marah-marah, dia ngomong fitnah juga, kayak ada kata-kata bilang Tanovi itu simpenan pilot katanya. Sedangkan saya pacaran sama pilot aja selama 8 tahun, baru cuman sama Iki doang. Gak pernah dekat sama pilot manapun. Gitu guys. Boleh dicek kok, mungkin punya kalian punya saudara di maskapai aku dulu, silakan tanya, silakan cek. Aku gak pernah dekat sama pilot manapun. Gitu guys. Nah, udah gitu. Udah gitu dia ngomong gitu kan. Nah, kita sampai dia ngaku tuh guys, dia ngaku. Terus aku udah mau laporin dia ke pihak berwajib kan. Terus finally ibunya mohon-mohon, terus sambil nangis-nangis minta dimaafkan. Gitu. Jadi ya udah akhirnya kita maafkan. Itu sih drama banget guys, karena dia tuh apa namanya, berani banget sampai nunjuk-nunjuk aku, sampai marah-marah kayak nantangin gitu. Dia awalnya bilang kayak ya udah laporin aja, nanti gue datang, udah laporin aja gitu-gitu. Sampai akhirnya dia minta maaf. Jadi kadang bingung guys, di satu sisi ya kadang suka kesel, tapi di satu sisi juga ya kita manusia biasa yang nggak tegang ya kayak gitu-gitu. Pasti nanti kalian marah sama aku, Tanovi kenapa sih dimaafin, Tanovi kenapa, coba deh nanti dibilang Tanovi kenapa sih dimaafin. Dimaafin boleh, tapi tetap proses tetap jalan gitu. Tapi kan kasihan, aku melihat ibunya sih. Nanti bikin konten seharian, baru bangun, nyatok, make up dan lain-lain boleh. Padahal ini makeupnya simple banget, pakai eyeshadow juga tuh acak-acakan, masih acak-acakan. Biasanya kan aku cocok sama Nadia. Nadia kan ada curly-curlynya gitu kan. Terus karena sekarang Nadia kan staynya banyak di rumah gitu. Terus Nadia kan udah jarang banget di lapangan karena kan dia lagi hamil. Jadi ya aku cocok lurus gini aja guys. Kayak gini. Jadi aku cuman catok lurus. Enggak tahu, yang penting cocok aja di aku. Kalau sama Nadia kan di curly-curly gitu kan. Aku enggak bisa sendirian di curly, kecuali rambutku panjang kayak dulu. Di curly bisa. Iya, teh, begin a day in my life. Okay. Tata rambutnya dipotong ya? Iya, dipotong karena kemarin rambutnya rusak. Tapi potongnya sedikit kok. Tapi Bu Kurciti masih di yayasan, masih guys, masih di yayasan.
Nanya apa lagi? Yang nanya Bu Kursi itu pokoknya aku pulangkan dia kok, aku akan kembalikan ke keluarganya di atas tanggal 5, karena tanggal 5 ada urusan yang nggak bisa aku hold, nggak bisa aku tunda gitu guys. Partnya Bu Kursi itu banyak yang nggak ada, ya udah kalau emang kalian bingung banyak partnya nggak ada, kalian cek aja Facebooknya WRPNY. Jadi WRPNY itu khusus untuk Bu Kursi Siti dari part 1 sampai nanti part 93, tapi emang belum keluar semua menahap. Ada di Facebook WRPNY. Suka sama Tenovi, sampai nanya-nanya keponakan yang pernah kerja di bandara. Aku tanya pernah ketemu Tenovi nggak, dia bilang pernah. Tenovi orangnya baik banget, kalau datang selalu nyapa-nyapa. Dan di mobil aku baru datang yang satu. Sudah mem. Dari lama. Apa? Angkanya tak tarik sekalian. Jadi nanti nyari-nyari tempat buat salat ini. Pak Edi udah datang belum? Nunggu Pak Edi sebelum turun. Jadi biar komplit dulu. Tapi kenapa kalau buat ya. YouTube selalu pakai masker? Karena masih banyak COVID. Bilang turunnya ntar dulu sih gitu, nunggu Pak Edi sekalian. Salam dari Singapura. Salam dari para Kediri. Kalau Bu Kursi Siti nangis gemes banget, lucu kayak anak bayi. Lagi kayak udah gece. Bu Kursi Siti semuanya nanya Bu Kursi Siti. Masih Eji? Iya kan? Ya. Apa? Baru aja masuk, parkiran dia. Tadi soalnya dijemput parkiran sini Polres. Oh, di parkiran Semarang kan? Oh, jam 3 loh. Saya nggak tahu Pak, jam berapa kita berangkat dari rumah jam 6. Saya nggak nyaman dari rumah. Ya udah mau ke mall dulu aja, makan nggak apa-apa. Ya udah kita makan dulu. Ada yang diinfo. Oke. Okay. Kalau Semarekon deh sekarang. Iya. Ya, oke. Iya, makasih. Jam 3 kita mau ke Semarekon dulu. Iya, yuk Semarekon. Let's go. Ada. Aku pesan Gojek, kasih bapaknya aja ya. Mam. Nah. Aku pesan Gojek. Aku tadi kan pesan buat supir kan sama Ulfa. Terus sekarang kita mau pergi kan kelamaan, kasih bapaknya aja ya. Aku udah bayar pakai GoPay sih. Padar, ayo. Bapaknya itu siapa? Gojeknya. Oh iya, Pak. Ya. Iya, boleh. Daripada enggak kemakan. Yuk, let's go kita makan. Ketemu Pak Edi juga di sana ya. Dari jam 9, jam 1, jam 3. Mohon sabar, itu adalah ujian. Yuk kita makan cacus.
Tenovi ada lowongan sih, nggak sih pengen ikut kerja dong sama Tenovi? Kamu nanya. Tanya-tanya. Nggak ada guys, belum ada. Belum ada untuk saat ini. Kanovi umur berapa? Umur 40 tahun. Alamat Bukur City sudah ketemu, udah dicari sama relawan kita katanya, tapi belum ketemu. Sumarekon Bekasi, bukan Tangerang ya? Kayak waktu itu bikin paspor siapa? Aduh, itu deg-degannya. Di Lipo Puri, kitanya ke Karawaci. Di otak gue tuh ke Puri itu Karawaci. Di otak gue Lipo Mall itu pasti Karawaci. Kak Ezi, di mana Ezi mau bilang satu lagi? Anjay, 40 teh beneran ya, kali 40 tahun. Lanjut haters, oke, lanjut haters. Jam 17.00 aku share ya. Oke, 17.00 ul. Haters. Ezi udah punya pacar belum? Udah, pacarnya banyak. Oh, ada Bandar Jakarta, Mam. Ada. Oh, enggak usah deh, panas tapi. Iya. Tapi ada ruangan yang AC. Mall aja deh. Gimana mau di mall aja? Iya, di mall aja. Ada mall. Kita berapa orang, Mam? 5. 1 2 3. 4 sana, 4 8 8 9 sama Pak Edi. Sana siapa aja? Oh iya, betul. Sama asistennya. Jenguk Bukur City kan dekat di Bekasi guys. Ini aku lagi ada urusan sama pihak berwajib ya, jadi nggak ngonten, mohon maaf. Ini aja lagi posting. Kalau chat sama admin, nah itu Mami Popi. Banyak kok yang ini, mami. Yang pada pesan-pesan kaos tuh panggilnya pada Mami, Mami. Pada ikut-ikutan ya. Semoga cepat nikah, amin. Mama, aku jadi dekil gak sih rambut aku diginin? Dipirangin gini? Apa ya? Bagusan gelap ya? Coklat gelap. Ya nanti aku pengen coklat gelap. Pelosanya sedot terus, Mbak Irma. Pilek. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jelek banget sih. Kak Novi pas dulu tes pramugari disuruh apa aja? Disuruh jungkir balik, terus disuruh koprol. Kamu nanya sama aku. Suruh jalan, suruh duduk,
suruh cara jalannya seperti apa, suruh duduknya seperti apa, karena semuanya ada mannernya. Jalan di bandara kayak gimana, itu harus anggun, itu semua diajarin. Laila, Naila, Zaila mana di rumah, guys? Zaila di apartemen. Mukanya kalau gitu lucu banget deh. Pale aja, Pak. Pale kan ada biasanya. Oh, di satu lagi ya? Lobby satu lagi ya? Mau makan apa, Mam? Coba browsing deh, Mam, ada apa di sini. Yukaku ada nggak? Bertanya-tanya. Iya, pasti semua rekam Bekasi ya? Iya, semua rekam Bekasi. Pose teh. Ya. Aku turun dulu, guys. Bawa bawa dompet. Ini Pale, Pak. Nah, tapi itu aja. Oke. Harus pakai masker ya. Tanya aja sama security. Ini security. Oh iya. Ini apa, Mam? Ini. Ya, tapi enggak suka kayak ini. Yang ini aja. Aku lagi di luar, guys. Tuh. Ada ya, Ul? Bentar ya, guys. Aku mau makan dulu. Nanti aku lanjut lagi deh. Dadah. Rame soalnya.